Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Didai Motovlog, channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Oke, teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Jalan Kiai Tapa, ya, Grogol, Jakarta Barat. Nah, ini sebelah kiri kita adalah Universitas Trisakti, ya, kampus reformasi. Nah, kita akan menuju ke Cengkareng, Jakarta Barat, ya. Karena ini merupakan pertengahan bulan Ramadan, tepatnya di tanggal... Waduh. Tepatnya di tanggal 10 April tahun 2023, ya, teman-teman, ya. Karena sebentar lagi akan menghadapi musim mudik. Oke, saya mau ngasih informasi ke teman-teman semuanya. Kondisi jalanan Daan Mogot dari Grogol hingga ke Cengkareng, ya. Karena dari Cengkareng hingga Tangerang saya sudah buatkan videonya di waktu yang lalu, ya. Kalian bisa cari sendiri, ya, di koleksi video saya. Nah, ini kondisi terakhirnya nih, jalan Daan Mogot dari Grogol sampai ke perapatan Cengkareng atau perapatan Rawa Buaya, ya. Nah, ini siapa tahu bisa membantu teman-teman yang akan mudik ke daerah Banten, Kulon, Serang, Merak, Cilegon, ya, atau yang mau nyebrang ke Sumatera. Bisa, biasanya kalau untuk motor kan menggunakan jalur Daan Mogot, ya, teman-teman, ya. Daan Mogot, terus Tangerang, terus kemudian masuk Jalan Raya Serang, ya. Nah, ini biar teman-teman yang belum biasa lewat jalan Daan Mogot, ya, biar bisa ngelihat sendiri kondisinya seperti apa. Oke, ini teman-teman ada di lampu merah atau stopan di Citraland. Oke, lampu hijau. Nah, teman-teman, ini adalah titik 0 km jalan Daan Mogot, ya, yang dari Jakarta Barat. Oh, lihat teman-teman, di sini memang selalu tersendat, ya, karena ada ada belokan yang mau ke Citraland. Tapi biasanya kalau sudah musim mudik ini lancar, teman-teman. Nah, di depan kita adalah Rumah Sakit Royal Taruma. Waduh, jalanannya macet, bro. Sementara di lajur busway menggoda sekali. Seakan-akan bilang, lewat sini, mas, lewat jalan busway aja, mas. Oke, teman-teman, biarpun lemes, ya, saya tetap paksakan untuk ngonten, ya, semua demi bukan demi, ya, semuanya demi kalian juga, ya. Ya, berharap semua video-video saya bisa memberikan manfaat buat teman-teman mengenai situasi jalan, kondisi jalan seperti apa, ya. Nah, ini lihat nih teman-teman, jalan Daan Mogot nih, aduh, macet teman-teman. Wih, pom bensin Vivo. Nah, ternyata putaran balik, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Semoga lancar, ya, sampai dengan perapatan Rawa Buaya.
ini Mercy, kantor Mercy yang ada di Jakarta Barat, Mercedes-Benz. Nah, ini Indosiar, teman-teman. Indosiar nih. Nah, teman-teman, untuk kalian yang menggunakan motor pada musim mudik nanti atau perjalanan mudik nanti ya, apabila melintasi jalan Daan Mogot ketemu flyover Pesing, sebaiknya hindari ya, atau janganlah ya, karena memang dilarang ya. Cukup berbahaya juga kalau ada apa-apa ya di atas sana. Nah, ini kondisi jalan bawahnya juga tidak cukup jelek ya, tidak terlalu jelek ya, masih worth it lah, jadi lewat bawah saja. Nah, di sini juga harus diwaspadai ada perlintasan kereta api yang dari arah Tangerang ataupun dari stasiun Duri. Aduh, teman-teman, dari tadi saya nguap terus ini. Emang bulan puasa cobaan buat saya tuh adalah ngantuk, teman-teman. Kalau lapar haus mah udah biasa lah ya. Tapi kalau ngantuk ini, masya Allah, mata tuh rasanya kayak ada yang apa ya, ada yang glendotin kalau orang Betawi bilang ya. Nah, ini Polres Metro Jakarta Barat, teman-teman. Nah, ini adalah perapatan Pesing. Kalau belok kanan ini ke Kedaung Kali Angke atau ke Jalan Tubagus Angke, belok kiri masuk ke Kedoya. Ya, bisa ke Kedoya Selatan. Bisa ke Pasar Pesing, bisa. Dan di sini juga selalu tersendat ya. Karena ada SPBU dan lampu merah di depan. Ambil jalur kanan. Karena di sini triknya adalah kanan. Kalau kiri nanti ketemu SPBU. Aduh, macet sekali.
Oke, ini perapatan jalan panjang, teman-teman. Terus-terus. So far, jalanan tidak ada yang berlubang ya. Jalanannya terpantau mulus, teman-teman. Ini ada proyek pembuatan rumah pompa Green Garden. Nah, ini taman kota ya, sebelah kiri ya. Perumahan taman kota, nanti bisa tembus ke Meruya Utara itu, teman-teman. Meruya Utara. Kembangan Utara. Untungnya cuaca nggak terlalu panas, teman-teman ya. Tadi pagi sempat diguyur hujan, kemudian jam 11 siang itu sempat panas banget. Alhamdulillah ini adem nih, cuacanya pas banget ini. Nah, ini padat lagi kendaraan ya, dari mana ya? Biasanya sih yang mau ke Pedongkelan ini biasanya ya. Tersendat. Nah, ini jembatan besi ya. Jembatan gantung, teman-teman. Ya, kondisi jalanannya juga oke ya. Selalu macet, teman-teman, di sini. Mudah-mudahan nanti pada musim mudik ini nggak terlalu macet kayak gini ya. Yang arah berlawanan juga macet, teman-teman. Padahal ini bulan Ramadan loh. Pedagangnya masih enjoy aja ya. Oh, lagi ada yang sahur noh. Ya, bagaimana lagi? Nggak dagang, nggak makan dia. Dagang malam kali masuk angin dia ya. Jualan bakso, ya udahlah. Masing-masing aja, tergantung iman kalian. Yang berpuasa, puasalah. Yang nggak berpuasa, urusan dia. Nah, di sini, tepat di depannya, akan ada penyempitan jalan, teman-teman. Karena proyek sodetan ke kali mati ini belum selesai nih ya, yang menghubungkan kali mati ke perumahan apa ke wilayah Cengkareng Timur nih. Nah, ini dia nih. Tunnelnya gede-gede bener ya.
Ya Allah, ngantuk banget. Wah, di depan ada frigo juga nih. Oke, ini dikit lagi masuk ke perapatan Rawa Buaya atau perapatan Cengkareng ya teman-teman ya. Dan memang di sini selalu begini teman-teman, selalu tersendat ya. Nah, di sini ternyata banyak jalanan rusak ya, pinggir kanan ya, hati-hati teman-teman ya, jangan terlalu kanan ya. Kalau di tengah sampai ke kiri ini so far so good ya teman-teman, aspalnya ya. Nah, belok kiri ke Rawa Buaya, kita lurus aja. Oke, saya rasa cukup teman-teman, di depan sudah perapatan Cengkareng atau perapatan Rawa Buaya. Demikianlah perjalanan saya dari Kiai Tapa menuju ke Cengkareng. Ya lumayan buat info-info mudik, perjalanan Anda nanti bisa tahu medan jalanan seperti apa. Di Day Motovlog mohon pamit, sampai ketemu dengan video-video saya berikutnya ya. Jangan lupa berikan support buat channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.